ada juga ya. Kita nonton loh. Ya Allah, dilindungi oleh bambu. Bambu. Ya wes, siap-siap mau berangkat. Ini tumben nih Pak mobil. Iya Bu, karena ada banyak. Terus semua pada mau ikut sekalian main tempat Mbak Huti. Kerupuknya tinggal dikit tuh tempenya. Muacir ya kan. Teman-teman, udah pada tutup tapi udah banyak yang bersih tuh. Pak suami nguncluk kecil udah bersih. Sedang disapu dan sedang diangkut-angkut. Tapi kita tetap semangat. Rezeki tak kemana. Paling ke tangan orang lain. Kalau rezeki orang, rezeki kita tetap nggak kemana. Tapi kita harus lebih ekstra. Tuh, udah sepi banget ya. Tuh, alhamdulillah bersih, kecil. Nah, ini pedagangnya juga udah sepi. Untuk berambang sita, alhamdulillah. Cengguyu lo anggite. Tuh, ada temennya kan. Rezeki itu dimulai dari yang kecil. Kalau yang kecil disyukuri, baru DP nih, baru DP. Nah, ini baru kulitnya nih. Baru kulitnya. Kayaknya isinya juga enggak ada. Di Kerajaan Zong. Kita cari tempat lain. Tuh tempatnya aja udah menyelempit. Semangat yang renek panggai. Ternyata dapat jengki. Alhamdulillah. Wah, cepet lagi. Ibunya menggeser dia. Oh, ibunya mau lewat. Ibunya mau lewat. Tembang. Buat masker. Biar tambah glowing. Yuk. Tambah glowing. Emang udah glowing. Apa mas? Bisa sih buat. Makan juga enak. Tuh kondisi pasarnya kalau ada sebelah sini biasanya kalau pagi rame teman-teman. Tuh pohonnya juga banyak banget ya. Apa ada cabai, udah banyak yang ke lindes motor, mobil dan lain sebagainya, keinjak orang juga ternyata. Ada juga ya, kita nonton loh. Ya Allah, dilindungi oleh bambu. Bambu sehingga tidak hilang atau tidak. Sabur, alhamdulillah. Sambelen. Mas, panas banget. Oh.
Ini banyak tapi udah putul-putul. Ada beberapa yang masih fresh. Tuh. Mas. Oh, banyak nih teman-teman tapi kecil-kecil. Tetap dapat. Ini di atas dagangan orang. Mm-hmm. Ini masih dagangan ya, orang. Apa pembukaan dulu? Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman kita dapat bertemu lagi dengan Nadia Rinawati. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Kita enak. Cedek-cedek. Semoga teman-teman semuanya sehat, dimudahkan urusannya, dilancarkan, amin ya rabbal alamin. Hari ini kita berada di Kota Metro. Yuk kita cus segera gercep. Tuh, soalnya sudah pada tutup. Nah ini mas, apa yang jauh-jauh? Ini ada nih. Tuh, mantap. Orangnya melihat kita. Nah, aku mungkin ini anak keempat. Ternyata dilalik. Nah, ini fresh banget nih. Cuwilik. Kemarin di sini yang banyak ya. Apa kabar? Oh, lembut-lembut. Bertebaran di mana-mana. Bawang putih. Kali ini kayaknya toko ini nggak ada, nggak tutup-tutup. Tuh. Jadi kita tuh ngarep mau masuk kayak mas. Eh penyet. Nah ini nih. Cek nanti ujung-ujungnya ini. Ya iya, banyak kendaraan yang berseliweran. Seliwer sana, seliwer sini. Ada. Enggak ada. Di sini cuma sampai cepet. Ambil jalan. Dekat motor, ini dia. Ternyata enggak punya. Yuk, ini lagi pada mau nurunin bawang. Kita diarahkan ke sini karena ada satu orang. Ternyata penyet. Keren. Tetap aja. Wow. Wow banget. Alhamdulillah. Tuh, dapatnya. Sini ini nama metro ini. Tangga oke. Pengen nyambel, pengen nopo. Bawang putih masuk. Kecil. Dan yang satu. Pak Meri ya? Pak Meri? Nah, Pak Meri. Alhamdulillah. Sambilan. Kita sambil jalan ke situ. Wah, musik ya. Ya, Den. Alhamdulillah banget. Semoga
diganti ya, yang jualan diganti yang jauh lebih baik, Mas. Iya. Kan bawahnya, bawahnya. Ini yang pembak enggak dicukur. Sampai enggak? Nah, ini kita masih buka loh, masih sibuk ya Allah. Kita ribet. Nah ini dia. Cuwi lima menit. Ya kita. Ini loh. Ya Allah ke India. Udah ya. Ada musik soalnya. Tidak. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bangun tidur. Dari tadi Bapak udah bangun, Pak Suami. Kalau aku bangunnya agak telat, udah jam 4. Si, ya Allah, maaf sih, si gundul. Matanya masih gelap gulita. Tuh belakang rumah teman-teman kayak hutan. Masih gelap gulita. Tapi ya kita loh Mas. Ini tumpuan kayunya. Ini kandang ayam. Wit-witannya samar-samar ya kita loh bisa jam papa teh. Bulannya tuh masih hutan banget belakangnya teman-teman. Udah tutup lah, ngeri cik jam papa. Ini cerobong asapnya di luar. Ojo dibayar lah tempe saya kak. Ya lah. Ya wes kok. Tempe ni kau main dewi. Kalau main gue ni kau. Kalau depannya malam-malam, malam dini hari jam 4. Kak suami bangunnya duluan teman-teman jam 3:30.
bikin api. Aku baru nyusul, kadang jam 4. Kadang lebih. Terang ya, Cian, termasuk ya. Godong aja tak hijau. Perlu enak tempe gorengnya. Cik tangi turu. Ayo, cuci muka aja perlu udah ngeteh. Ya larannya air beras mas tadi, hah? Segini? Nah, aku nggak oke okay, pesan, hah? Wes oke, okay. Mas tapi nggak sarapan dah? Enggak, kape ini mas nggak kelam, tak ngotot sore. Masuk kape? Ganggu apa? Gue pasangan kok. Cuman telur sama tempe turang diganyangin mau. Nah, cepet-cepet tak masih jam 7 ini teman-teman, jadi. Sambian tuh nggak bisa masak. Mm-mm. Masak sambian dari dulu cuma dua macam. Rasanya cuma enak dan enak banget. Mm-mm. Jadi nggak bisa masak rasa yang lain. Cuma dua macam aja, rasa enak dan enak banget. Alhamdulillah. Udah maunya lah sendiri. Ya bukannya kok masaknya apa ya baik.
Enak sehat ya, Mang. Amin, amin. Tempe benar sentak sepiring. Cembayi. Saya ambilin minum. Katanya sak kandang arti. Jilnya matang. Makannya rambut sarapan. Matang. Siap-siap mau berangkat. Ini tumben nih pak mobil. Iya bu, kan ada. Banyak, terus semua pada mau ikut sekalian main tempat Mbak Huti. Kerupuknya tinggal dikit tuh tempenya. Kita berangkat. Ayo kita berangkat. Ayo, ayo Le, Pip. Ayo Pip. Mobil odong-odong. Tuh, dah Pip masuk. Mas Abi berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo. Dipasang urip nih guys. Neng. Anggite mobil antik. Gimana ditinggal? Bukan Abi loh. Jalan. Sila pada pena. Jalannya tu yang rigi.